Saudara, berita wilayah 16 Oktober 2021. Saya Alif Ashraf Kamanur dan berikut paparan utama hari ini. Jemaah umrah boleh pohon vaksin penggalak. Bahasa isyarat akan diajar di Tabika Perpaduan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita wilayah hari ini akan berlintas langsung ke Kedah, Sarawak dan Sabah. Juga fokus hari ini lintas langsung perkembangan aliran trafik di beberapa lebuh raya utama. Terus setia bersama Berita Wilayah. Kerajaan belum memutuskan untuk mewajibkan pengambilan vaksin COVID-19. Sebagaimanapun, Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob berkata, perkara itu akan dibincangkan di peringkat Kabinet meskipun kadar vaksinasi dewasa telah mencapai 91.4%. Jelasnya, pengambilan vaksin tetap digalakkan bagi menjaga kepentingan ramai. Kerana keistimewaan kepada yang mendapat vaksin tu banyak. Sebagai contoh, untuk balik kampung. Berapa ramai dah, berapa lama dah tunggu nak balik kampung, nak jumpa keluarga, ibu bapa dan sebagainya. Kalau tidak mendapat vaksin, kita tak benarkan untuk balik kampung. Kalau curi-curi, saya fahamkan ada dua orang dah kena tahan oleh polis baru ni. Jadi, menyusahkan diri untuk mendapat keistimewaan. Nak pergi umrah bagi orang Islam. Arab Saudi mensyaratkan siapa yang dapat dua vaksin saja boleh masuk ke Arab Saudi. Jadi kalau tak nak ambil vaksin, tak boleh pergi umrah. Sebagai contoh, tahun depan mungkin haji pun dah boleh kita pergi. Saya rasa syarat yang sama akan diberikan oleh Arab Saudi. Beliau berkata demikian selepas meninjau perumahan awam Sri Perak di Ibu Negara. Individu yang perlu mengambil dos penggalak untuk tujuan umrah atau disebabkan syarat negara lain boleh memohon dos berkenaan daripada Kementerian Kesihatan. Menterinya Khairi Jamaluddin memaklumkan kemudahan ini boleh dicapai menerusi aplikasi MySejahtera dijangka mulai bulan ini. KKM juga sedang berunding dengan negara-negara terlibat supaya tiada isu diskriminasi vaksin. So treat all the vaccines, at least those which have been listed for emergency use under WHO as the same. So macam UK, they are considering our request. Hopefully they akan setuju lah. Dan sama juga dengan Arab Saudi. I'll tell you why, because many Muslim countries use Sinovac. Indonesia, Pakistan, Turkey. So dia nak pergi umrah. Dan perkara ini perlu difahami oleh pemerintah Arab Saudi. But in any case, we will give the booster dose. But the easier and better solution is no discrimination as far as vaccines is concerned. Beliau bercakap dalam sidang media selepas merasmikan kursus infeksi myokardium akut kebangsaan ke-11 di Ibu Negara. Baik, beralih kepada perkembangan pergerakan trafik rentas negeri sempena cuti hujung minggu dan Maulidur Rasul. Susulan jangkaan peningkatan jumlah kenderaan di lebuh raya Pantai Timur 2, pihak konsesi telah mengambil langkah awal untuk menghadapi situasi berkenaan. Perincian lanjut bersama Azrul Faizal Jusoh di LPT 2 Terengganu. Azrul, silakan.
Baik, terima kasih Alif. Dan kini saya berada di Plaza Tol Ajil Hulu Terengganu di Lebuh Raya Pantai Timur 2 bagi mengikuti perkembangan terkini aliran trafik sepanjang hari ini. Dan pada sebelah petang ini dilaporkan aliran trafik begitu lancar dan tiada sebarang kesesakan yang luar biasa dilaporkan sepanjang hari ini. Dan ini selaras dengan statistik yang telah pun dikeluarkan oleh pihak Lebuh Raya Pantai Timur 2, iaitu pada selepas saja kebenaran rentas negeri diberikan kepada warga Malaysia di Lebuh Raya Pantai Timur ini, hanya sehingga kali ini sehingga 65% sahaja kenderaan yang dilaporkan melaluinya. Dan ini yang merupakan faktor, boleh katakan faktor di Terengganu mempunyai laluan alternatif yang lain selain daripada Lebuh Raya, iaitu laluan pantai yang memberi juga kemudahan buat para pengguna menggunakannya. Dan boleh saya kongsikan juga sepanjang hari ini dengan cuaca yang agak mendung sepanjang hari, para pengguna di Lebuh Raya Pantai Timur menggunakan kemudahan yang sebaiknya di RNR ataupun hentian rewat dan rahat, rehat dan rawat, iaitu dengan mematuhi segala SOP yang ditetapkan, iaitu wajib memenuhi dua dos suntikan vaksin untuk mereka layak singgah ke RNR di sepanjang laluan LPT2 ini. Dan itu antara syarat wajib yang diberikan kepada pengguna di Lebuh Raya ini. Dan selain itu juga kami di sini terus mengikuti perkembangan terkini ini dengan sedekatnya, iaitu sepanjang cuti yang bakal berlangsung di minggu ini bercampur dengan cuti Maulidur Rasul yang bakal tiba. Dan lama lagi pihak Lebuh Raya Pantai Timur 2 terus bersedia untuk menerima kehadiran para pengguna yang dijangkakan akan meningkat menjelang minggu depan. Jadi saya kira itu dapat saya kongsikan sepanjang petang ini langsung dari LPT2 di Terengganu untuk perkembangan aliran trafik di sini pada hari ini. Jadi sekian, kembali bersama rakan Sugas Alif untuk berita seterusnya. Silakan. Terima kasih Azrul. Sementara itu, di LPT1 jumlah pengguna yang singgah di kawasan rehat dan rawat Gambang Kuantan dilihat semakin meningkat. Namun situasi tetap terkawal mengikut SOP ditetapkan. Dan untuk butirannya, kita terus bersama Rozi Hanis Abdul Rahman di sana. Rozi, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berlintas langsung dari RNR Gambang Kuantan untuk memberi gambaran semasa keadaan di sini. Alhamdulillah, meskipun ramai pengguna Lebuh Raya Pantai Timur LPT1 yang melalui kawasan ini singgah untuk menjamu selera dan juga menunaikan solat, namun tiada kesesakan yang berlaku, malah mereka masih lagi mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan. Antara SOP yang ditetapkan pastinya pemakaian pelitup muka dan pendaftaran masuk melalui aplikasi My Sejahtera. Dan bagi mereka yang menunaikan solat di sini juga, saya lihat mereka masih lagi mempraktikkan amalan membawa barang atau peralatan solat sendiri bagi menghindari jangkitan COVID-19. Dan pada sebelah tengah hari tadi, Ketua Polis Daerah Kuantan Wan Zahari Wan Busu telah pun melakukan pemantauan di Tol Gambang sebelum ke RNR Gambang ini. Dan beliau memaklumkan bahawa IPD Kuantan akan sentiasa melakukan sekatan jalan raya secara rawak bagi memastikan setiap yang mereka yang melakukan perjalanan rentas negeri adalah mereka yang lengkap kedua-dua dos vaksin. Dan mungkin juga boleh saya kongsikan di sini, semalam Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan semua RNR di Lebuh Raya telah pun dibenarkan beroperasi selama 24 jam. Jadi bagi anda yang melakukan perjalanan pada waktu malam, bolehlah singgah untuk rehatkan diri seketika. Justeru saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengingatkan kepada anda untuk patuh pada SOP yang telah pun digariskan oleh pihak MKN untuk memastikan kita sihat, keluarga kita sihat dan kita semua keluarga Malaysia sihat. Dan saya juga nak menggalakkan kepada anda untuk melakukan ujian kendiri apabila melakukan perjalanan rentas negeri bagi memastikan kita bukan pembawa virus pembunuh ini. Dan saya kira itu saja yang dapat saya kongsikan langsung dari RNR Gambang. Kita kembali ke Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih, Rozi. Bukan saja berpeluang pulang ke kampung, malah kesempatan cuti hujung minggu digunakan untuk ke lokasi pelancongan. Di Negeri Sembilan, pastinya daerah Port Dickson menjadi tumpuan. Nora Shikin Harun kini bersedia dengan laporannya. Shikin.
Baik, terima kasih. Port Dickson merupakan daerah yang menjadi tumpuan utama pelancong tidak kira dari dalam maupun luar negeri sembilan. Dengan kebenaran merentas negeri yang diberikan, pastinya berlaku pertambahan kenderaan di daerah ini khususnya pada hujung minggu. Jadi untuk itu bersama-sama saya ialah Timbalan Ketua Polis Daerah Port Dickson, DSP Muhammad Mustafa Hussein. Apa khabar tuan? Alhamdulillah, terima kasih. Baik. Tuan, apakah persediaan pihak tuan untuk pertambahan kenderaan pada hujung minggu? Memang kita dah jangkakan selepas kerajaan mengumumkan untuk merentas negeri ini. So kita telah menyiapkan lebih kurang 21 tim SOP dan serta 48 kekuatan pegawai dan anggota untuk memastikan aliran trafik dan SOP di daerah polis ini dijaga dengan baik. Tuan, adakah terdapat individu yang dikenakan kompaun akibat merentas negeri tanpa lengkap dua dos vaksin dan apa tindakan PDRM bagi memastikan hanya individu yang layak sahaja boleh merentas negeri? Setakat ini kita pihak IPD Production belum mengeluarkan sebarang kompaun bagi individu-individu yang merentas negeri tanpa dengan melanggar SOP. Tetapi mulai hari ini kita akan memastikan setiap individu yang masuk ke dalam daerah polisian ini diperiksa secara rambang. Kita tak mampu untuk periksa keseluruhan tapi kita akan buat secara rambang. Dan mana-mana individu yang dia didapati melanggar sebarang SOP, kita akan ambil tindakan mengkompaun mereka serta-merta. Terima kasih banyak tuan di atas perkongsian tersebut. Terima kasih. Baik, dalam pada itu orang ramai digalak untuk menggunakan aplikasi Plus dan Waze untuk situasi semasa aliran trafik dan berhati-hati dalam pemanduan. Baik, sekian dahulu langsung dari Negeri Sembilan kembali ke Angkasa Puri. Silakan. Baik, Syikin, terima kasih. Dalam kegairahan kita untuk melakukan aktiviti merentas negeri, pastikan anda terus mematuhi SOP seperti pemakaian pelitup separuh muka dan juga melakukan ujian kendiri. Jaga-jaga, anda mungkin boleh didenda sekiranya tidak mematuhi SOP kerana pemeriksaan secara rawak akan sentiasa dilakukan oleh pihak berkuasa. Kepada yang bakal berhenti rehat di R&R di seluruh negara, ada SOP khusus yang perlu anda patuhi ketika berada di sana. Seperti menunggu giliran untuk menggunakan kemudahan surau dan menunggu giliran untuk makan di ruang yang disediakan. Pada para pemilik premis di seluruh tanah air, peringatan kepada anda bahawa anda bertanggungjawab sepenuhnya memeriksa status pembaksinan pengunjung ke premis anda. Ingat, lindung diri, lindung semua. Tanggungjawab ini tanggungjawab bersama. Tak ikut, kena denda. Baik, Kementerian Perpaduan Negara akan memperkenalkan pengajaran bahasa isyarat sebagai bahasa komunikasi yang akan diajar kepada semua murid di Tapika Perpaduan mulai tahun depan. Menterinya Dato' Alimah Muhammad Saddiq berkata ia akan dimasukkan di bawah Plan Pendidikan Awal Kanak-Kanak Tapika Perpaduan 2021-2030 sebagai bahasa ketiga selain bahasa Mandarin, Tamil, Kadazan dan Iban. Bagaimanapun jelasnya, pengajaran bahasa ketiga itu tidak akan dimasukkan ke dalam sukatan pelajaran Tapika Perpaduan. Sebaliknya akan diajar dalam satu sesi yang ditetapkan. Kan bahasa baru, ini adalah bahasa komunikasi. Dia bukan subjek, dia bukan mata pelajaran baru, tidak. Dia bukan satu mata pelajaran yang yang masuk dalam silibus mata pelajaran. Tidak, dia bahasa komunikasi. Kita nak ajar anak-anak kita ni supaya dia boleh dia faham, boleh bertutur dalam bahasa yang kita namakan bahasa komunikasi melalui lagu-lagu, rhymes, melalui cerita, melalui flashcards. Dia bukan bahasa untuk ambil pensel. Beliau berkata demikian selepas menyerahkan kotak makanan RT Cares pada program perpaduan komuniti KRT di Ipoh. Katanya semua program akan dilaksana di semua 1,781 tabika perpaduan seluruh negara yang melibatkan 38,000 murid. Beliau menambah pihaknya juga sedang merancang untuk menghantar guru terlibat ke Universiti Pendidikan Sultan Idris dan Universiti Terbuka Malaysia bagi menghadiri kursus dan latihan ditetapkan. Baik, lagi perkembangan pergerakan rentas negeri. Dilaporkan terdapat peningkatan kenderaan masuk ke utara sejak semalam. Terus saja bersama Siti Zaida Osman langsung dari Kedah. Silakan.
Jumlah kenderaan masuk ke utara menerusi lebuh raya utara selatan Plus setakat semalam meningkat 35%, iaitu sebanyak 500,000 kenderaan. Menurut Plus bahagian utara, jumlah berkenaan dijangka meningkat antara 1.1 juta hingga 1.3 juta sempena cuti sambutan Maulidur Rasul minggu depan. Perkembangan lanjut bersama Nur Hidayah Anwar di lokasi. Baik, terima kasih rakan penyampai, dan seperti yang dimaklumkan awal, jumlah trafik ke utara ini khususnya ke Kedah telah berlaku pertambahan sejak daripada semalam, iaitu dimaklumkan semalam juga iaitu hari Jumaat merupakan bermulanya cuti di negeri Kedah ini. Dan untuk pengetahuan anda juga, saya kini berada di kawasan rehat dan rawat Gurun arah utara, di mana berdasarkan pemerhatian saya kini melihat pertambahan secara mendadak pengunjung di kawasan R&R ini berikutan kebenaran rentas negeri yang diberikan. Jadi untuk kita mengikuti suasana di sini, kita mendapatkan reaksi daripada peniaga di sini, iaitu Puan Nur Aida Mat Said, mengenai apabila kebenaran rentas negeri dibenarkan oleh kerajaan. Jadi Puan, bilakah Puan melihat pertambahan pelanggan di kawasan R&R ini? Okay, sejak apa ni dibenarkan rentas negeri lah. Negeri Kedah bermula cuti hari Jumaat kan. Trafik mula ni lah, ramai lah. Okay. Jadi jualan bagaimana Puan berbanding masa ketika pandemik dulu sebelum kebenaran rentas negeri diberikan? Okey, alhamdulillah hari ini memang bertambahlah, lagi dari 10% sebelum sampai hari ini rasanya 50% dah meningkat dah. Jadi Puan, dari segi rakan-rakan peniaga yang lain, apa perancangan, apa harapan ataupun yang telah diberikan oleh PLUS bagi membantu peniaga di sini? Okey, saya harap semua dah boleh rentas negeri ini, pihak pelanggan mungkin bertambah lagi dah. Pihak PLUS sendiri pun dah memang dah banyak bagi apa manfaat banyak dari segi SOP, menjaga SOP semua, dan PLUS dan banyak yang dah bagi rentas negeri inilah. Okay. Baik, terima kasih Puan, dan untuk makluman anda sebagai pengunjung juga, sebenarnya PLUS telah melancarkan kempen Satu Harapan, Satu Pembelian, Seribu Harapan sejak Julai lalu, di mana program ini dapat membantu peniaga-peniaga kita yang terkesan akibat pandemik ini. Dan bagi anda yang ingin memulakan perjalanan untuk hari-hari yang berikutnya, pastikan anda mengikuti SOP MKN termasuk memeriksa My Sejahtera, mengambil suhu, memakai topeng muka yang betul, dan juga boleh mendapatkan perkembangan trafik terkini melalui pihak PLUS ataupun pihak LLM, Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Setakat itu laporan saya dari R&R Gurun. Kembali kepada Zaidah, silakan. Golongan kontraktor kecil berharap kerajaan dapat menyediakan dana khusus susulan terjejas teruk akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan tahun lalu. Kebanyakan mereka berdepan dengan masalah kewangan kerana projek-projek seperti membina rumah individu dan lain-lain terpaksa dihentikan dalam tempoh yang agak lama. Ketua Pegawai Eksekutif Pancaran Bina Enterprise Sharif Hidayatullah Mansur berkata, mereka juga berdepan dengan masalah kekurangan tenaga kerja serta visa tenaga kerja warga asing. Dengan kelonggaran di bawah Pelan Pemulihan Negara, ia memberi kelegaan. Namun mereka terpaksa berdepan pula satu lagi isu, iaitu kenaikan harga bahan binaan termasuk pasir yang terlalu tinggi. Saya minta untuk belanjawan 2020-2022 ni diberi suatu dana kepada contoh kepada kontraktor yang baru nak bermula. Setelah diberi dana, setelah ditapis, kita perlukan dana supaya ditapis dan diawasi. Seperti sekarang ni, setiap projek yang kita perlui, kita sudah dapat declaration daripada CIDB. Beliau ditemui selepas menyampaikan sumbangan program menerusi tanggungjawab sosial korporat CSR syarikatnya di Changlun, Kubang Pasu. Pandemik COVID-19 tidak pernah mematah semangat atlet sukan mendaki tembok tiruan atau wall climbing Kedah, meneruskan latihan yang tertangguh untuk menghadapi persiapan kejohanan peringkat antarabangsa seperti ASEAN Youth Game ke-22.
Pemenang pingat gangsa ASEAN Youth Game ketika berusia 15 tahun, Zukram Alzam Muhammad Zamri berkata, Kompleks Belia dan Sukan Negeri Kedah dan Pusat Rock Climbing tertutup di Batu Kawan Pulau Pinang menjadi venue latihan bagi menghadapi kejohanan pada Julai depan di Thailand. Saya bersyukur kerana dapat mengadakan aktiviti rock climbing ini yang sebelum ni kita susah untuk lakukan sebabkan pandemik COVID-19 ni. So, Alhamdulillah lah. So, Alhamdulillah kita dapat ikut SOP dan dapat jalankan aktiviti ni seperti biasa. Turut kembali memanaskan badan adalah atlet wanita Wan Iryani Arifin. Seronok sebab dah lama tak dapat kembali ke apa world sini. So, saya rasa macam teruja dah dapat comeback balik. So, saya harap lepas ni akan ramai lagi lah budak-budak yang akan join kami dekat sini untuk jadi atlet Kedah lah. Mereka ditemui sempena sambutan Hari Sukan Negara peringkat daerah Kota Star. Sekian laporan dari Kedah. Jadikan kepulangan anda ke kampung halaman adalah kepulangan bermakna, bukannya membawa duka. Patuh SOP yang ditetapkan. Baik, terima kasih Zaida. Pembukaan sekolah yang bermula esok pastinya memberi sinar baharu ketika negara menuju fasa endemik. Rata-rata ibu bapa gembira anak-anak mereka dapat kembali menjalani pembelajaran secara bersemuka. Rasa lega lah sikit sebab pembelajaran di sekolah rasanya lebih bagus daripada di rumah. Sebab di rumah mereka tak ada on time. Bila di sekolah, ikut time yang cikgu tetapkan lah kan. Pelajaran mereka pun dah lama dah tinggal. Mungkin mereka pun takut juga nak ke sekolah buat masa ni. Tapi Alhamdulillah lah, kalau boleh kita nak yang terbaik lah daripada cikgu apa semua. Daripada segi disiplin tu, tak macam di sekolah lah. Jadi berbeza lagi kan. Jadi mereka nak buat kerja sekolah tak ada time sangat. Ikut dan kadang. Tapi bila di sekolah ni mereka daripada segi pengurusan masa, disiplin tu lagi cantik, lagi baik kan. Sebab tu saya lagi setuju kalau bila sekolah dah buka ni. Pun begitu, ibu bapa tetap menzahirkan kebimbangan mengenai isu kesihatan anak-anak mereka, mengharapkan pihak berwajib terus memainkan peranan memastikan pembelajaran di sekolah selamat dan kondusif. Risau tu risau, tapi kita patuhi SOP lah, jagalah kan. Macam apa yang perlu kita hindar tu, kita hindarlah. Pesan anak-anak, jangan duk bergaul dengan orang kata ni lah kan, jaga SOP lah. Mereka pun tahu dah lah ni SOP tu macam mana, apa guna kan. Wabak ni kita tak nampak. Walau tak nampak ni, kita cuba menghindar, kita ikut SOP. Ikut SOP yang diarahkan oleh KKM ni, kita ikut. Kalau kita jaga bekal-bekal yang penting, insyaAllah kita tak perlu risau. Kalau kita risau, kadang-kadang duduk di rumah pun dapat juga wabak penyakit. Jadi kita pergi macam ni. Kalau sekarang kita tengok pergi sekolah, budak-budak cikgu pun jaga. Baik, untuk perkembangan cuaca langsung ke Met Malaysia bersama pegawai Rasyidam Amirul Ashraf Roslan. Silakan. Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton. Kita mulakan informasi cuaca pada petang ini dengan melihat kepada carta angin semasa. Dapat diperhatikan ketika ini, angin masih lagi bertiup dari pelbagai hala dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga 30 km sejam. Namun demikian, di kawasan perkapalan Phuket ketika ini, angin masih lagi bertiup dengan kelajuan yang agak kencang sekitar 40 hingga 60 km sejam. Oleh yang demikian, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut berkeluar peringkat pertama dan juga kedua di kawasan-kawasan yang berwarna berkenaan, yang mana keadaan ini akan berkuat kuasa sehingga ke tengah malam nanti. Oleh itu, keadaan ini adalah amat berbahaya untuk aktiviti menangkap ikan, bot-bot kecil dan perkapalan serta aktiviti pantai dan sukan laut.
Baiklah, kita beralih pula untuk melihat tinjauan cuaca semasa pada petang ini. Dapat diperhatikan ketika ini hujan lebat kini sedang berlaku di satu dua tempat, lebih tertumpu di bahagian pedalaman semenanjung, juga di sekitar Perlis, Kedah, Pahang dan juga Johor. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka akan beransur pulih menjelang awal malam nanti. Bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula, dapat diperhatikan ketika ini hujan lebat kini sedang berlaku di satu dua tempat melibatkan bahagian Kudat dan juga Sandakan di Sabah, termasuklah di sekitar bahagian Limbang, Kapit, Bintulu, Mukah, Sibu, Betong dan juga Kuching. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini juga dijangka boleh berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada petang ini. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, Assalamualaikum. Baik, seterusnya, situasi semasa di lapangan terbang antarabangsa Kuching berikutan kebenaran rentas negeri. Antara tumpuan dari Bumi Kenyalang petang ini. Terus saja langsung bersama Vanessa Mering. Vanessa. Ya, terima kasih Alif. Kelonggaran syarat rentas negeri dan juga kemasukan tanpa kuarantin ke Sarawak menyaksikan orang ramai mengambil peluang untuk balik ke kampung dan juga melakukan pergerakan rentas negeri untuk kembali ke pusat pengajian. Menerusi data Kementerian Pengangkutan Sarawak setakat semalam, 53 penerbangan ke Sarawak direkodkan dan ini selari dengan sasaran kementerian itu untuk meningkatkan jumlah penerbangan secara berperingkat. Untuk perkembangan semasa dari lapangan terbang antarabangsa Kuching, kita bersama wartawan Monica Geri. Silakan. Terima kasih Vanessa di studio berita RTM Kuching. Lapangan terbang antarabangsa Kuching yang dahulunya sunyi sepi kini meriah semula apabila orang ramai sama ada yang sedang menunggu ketibaan sanak saudara ataupun yang menunggu masa penerbangan untuk balik ke semenanjung Malaysia, Sabah dan juga penerbangan dalam negeri. Saya akan membawakan anda bersama dengan salah seorang yang akan melakukan penerbangan pada hari ini. Baiklah, selamat petang. Selamat petang. Boleh saya tahu siapa nama anda? Nama saya Devian. Hari ini nak pergi mana ya? Saya nak balik dekat UTM Melaka. Berapa lama sudah bercuti dekat Sarawak? Dekat Sarawak since dari Februari tahun lepas. Dan tak balik lagi lah. Ini baru first time. Macam mana, ada perasaan ragu-ragu tak untuk menaiki pesawat pada hari ini? Manakah kita masih dalam pandemik COVID-19? Sejujurnya masih ada tapi no option sebab KPT dah buat keputusan untuk student balik. Bagaimana, macam mana prosedur untuk keluar dari Sarawak? Adakah ada kerumitan ataupun tidak setakat ini? Setakat ini tak ada, simple je. Sudah menjalani RTK sebelum melakukan penerbangan? Sudah. Baiklah, terima kasih ya atas kesediaan anda bersama kami pada petang ini. Jadi itu saja yang dapat saya kongsikan daripada lapangan terbang antarabangsa Kuching pada hari ini. Kembali kepada rakan penyampai di studio berita RTM. Baik, terima kasih Monica.
Pilihan Raya Umum PRU Dewan Undangan Negeri Sarawak boleh diadakan awal sekiranya proklamasi darurat di Sarawak ditamatkan lebih awal. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bagaimanapun berkata, penamatan proklamasi darurat itu perlu mendapat perkenan Yang di-Pertuan Agong dan Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Datuk Seri Dr. Wan Junaidi berkata penamatan proklamasi juga hendaklah setelah mengambil kira kepentingan utama membabitkan kesejahteraan umum dan kesihatan rakyat. Dalam undang-undang itu sendiri ada dua perkara yang penting dalam Ordinan Darurat Sarawak 2021. Yang pertama, darurat ini boleh disingkatkan oleh pihak Yang di-Pertuan Agong kalau diperlukan. Okey, yang kedua, pilihan raya boleh diadakan kalau Yang di-Pertuan Agong bersetuju. Dengan persetujuan kerajaan negeri iaitu Gabenor dan Ketua Menteri. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita selepas Majlis Pecah Tanah Masjid Mutiara Iman, Taman Sepakat Jaya 2 Demak Laut di Kuching. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riatuddin Al-Mustafa Billah Shah telah memperkenankan proklamasi darurat di Sarawak berkuat kuasa 2 Ogos 2021 hingga 2 Februari 2022. Ia bertujuan menangguhkan PRU DUN Sarawak bagi mengelak penularan COVID-19 yang lebih serius. Masih ramai usahawan yang kurang memiliki pendedahan berkaitan konsep asas perniagaan franchise. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Sri Alexander Nantalingi berkata keadaan ini menyebabkan berlakunya salah faham semasa mereka membuat pemilihan sesuatu perniagaan franchise. Sehubungan itu, Datuk Sri Alexander menegaskan aspek latihan dan pembangunan usahawan merupakan elemen sangat penting bagi memastikan mereka memahami dan mengetahui perkara-perkara penting mengenai industri franchise. Ia sekaligus membolehkan para usahawan merancang sendiri perjalanan penglibatan mereka dalam industri berkenaan. Datuk Sri Alexander menjelaskan di pihak kementeriannya dengan kerjasama Persatuan Franchise Malaysia, program latihan franchise mikro dan mampu milik dilaksanakan agar lebih ramai usahawan memahami selok-belok bidang perniagaan franchise. Selain itu, ia turut mempromosikan franchise mikro dan mampu milik yang ditawarkan oleh franchiser daripada jenama franchise tempatan. Beliau berkata demikian pada perasmian kursus asas perniagaan franchise mikro dan mampu milik peringkat negeri Sarawak yang diadakan secara maya menerusi aplikasi Zoom tengah hari tadi. Kursus selama 2 hari tersebut disertai 50 peserta merupakan kali keempat diadakan secara maya selepas Terengganu, Kedah dan Sabah. Pelabuhan Kuala Baram Miri bakal berubah wajah apabila kerja-kerja pengorekan dan pedalaman kawasan pelabuhannya selesai dalam tempoh 6 bulan lagi. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Lee Kim Shin berkata projek yang menelan kos lebih RM642,000 itu akan membolehkan lebih banyak kapal berlabuh di Pelabuhan Komersial Konkrit Bertertulang Kuala Baram pada masa akan datang. Datuk Seri Lee memberitahu kerja pengorekan dan pendalaman itu dilaksana berikutan Lembaga Sungai Sarawak LSS sering menerima aduan daripada pengusaha kapal kerana berhadapan pemendapan serius ketika air surut mahupun air pasang yang menyukarkan kapal untuk berlabuh. Ujarnya, kemudahan itu kelak akan memudahkan kapal-kapal yang berlabuh di dermaga itu khususnya yang membawa muatan seperti bahan binaan dan bekas jalan makanan dari Kuching, Sibu dan Miri ke Marudi. Beliau berkata demikian selepas menyaksikan majlis penyerahan surat setuju terima kepada kontraktor ditauliahkan di Kuala Baram Miri. Pelabuhan Komersial Konkrit Bertertulang Kuala Baram diserahkan dari Jabatan Kerja Raya kepada LLS pada tahun 1993 dan diwartakan di bawah Peraturan Sungai Lalu Lintas Sarawak 1993.
pelbagai inisiatif dilaksana bagi memajukan industri perikanan Sarawak, khususnya dalam mempertingkat ekonomi nelayan tempatan. Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Datuk Len Talif Saleh berkata, di samping mengurus sumber perikanan secara jitu, kerajaan tidak sesekali mengabaikan kebajikan nelayan dengan menyalurkan pelbagai bentuk bantuan. Jelas Datuk Lin Talif, kerajaan negeri menyediakan peruntukan seperti bantuan musim tengkujuh nelayan iaitu sejumlah RM300 yang diberikan untuk tempoh 4 bulan kepada para nelayan. Pendekatan kerajaan pusat dan kerajaan negeri adalah penting untuk memastikan kelangsungan ekonomi di nelayan-nelayan di Sarawak ini terjaga, terutama sekali Malaysia sebagai negara maritime yang itu dikelilingi oleh hutan dan laut. Beliau juga menambah penanaman tukun tiruan turut memberi kesan positif terhadap ekosistem marin sekaligus menjamin peningkatan pendapatan nelayan serta memastikan perairan negeri selamat dari pencerobohan penangkapan ikan secara haram. Datuk Len yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Kuala Rajang berkata demikian pada program penyerahan lesen sampan khas nelayan, bantuan peralatan projek dana jaminan makanan dan program pelepasan benih udang harimau perikanan laut Sarawak tahun 2021 di Belawai. Bagi nelayan di daerah Tanjung Manis, bantuan yang disalurkan ini membantu mengurangkan beban yang ditanggung. Terima kasihlah kepada kerajaan yang prihatin, yang si meminggirkan pihak nelayan lah, kaum nelayan. Perasaan kami sebenarnya gembira lah sebab kebanyakan nelayan nang perlukan banyak bantuan. Dengan adanya bantuan daripada pihak kerajaan buat bersatu lah, atau mungkin dua hari kalau mungkin boleh ditambah baik lagi. Jadi kami nelayan kawasan memang bersyukur lah. Baik, sekian perkembangan berita dari Sarawak. Terus patuhi SOP dan selamat berhujung minggu. Kita kembali bersama Alif di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Vanessa. Pasukan MHPSS ini berikan bantuan secara talian atau bersemuka dapat meluahkan perasaan. Sebelum tu kita boleh sembang, Encik nak konflik ke hari ni? Encik nak ofis semua kan? Bila hari tu dia tak boleh nak cakap, dia pegang kita, dia kata, Pakcik, Pakcik larat lah. Baik, fokus negeri di bawah bayu, sebahagian besar pusat pemberian vaksin PPV awam ditutup. Bagaimanapun, usaha vaksinasi tetap dijalankan melalui medium lain. Langsung bersama Konstantin Palawan di Kota Kinabalu. Baik Alif, sebahagian besar pusat pemberian vaksin PPV di negeri ini ditutup secara rasmi berikutan kadar vaksinasi penduduk semakin tinggi. Antaranya PPV Dewan Seri Putatan beroperasi sejak 24 Mei lalu dengan kekuatan 60 petugas. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Dato' Insinyur Syahilmi Yahya menyarankan penduduk yang belum divaksin agar datang ke PPV berdekatan iaitu Dewan Kebudayaan Penampang atau panel klinik sekitar Putatan. Putatan antara satu daerah yang mencapai peratusan yang tinggi dalam pemberian vaksin, mana pemberian vaksin dos 1 bagi dewasa telah melepasi 106%, manakala pemberian dos kedua bagi golongan dewasa pula 98.4%. Pemberian vaksin masih lagi diteruskan. Beliau ditemui media ketika penyampaian sijil penghargaan kepada petugas barisan hadapan PPV Dewan Seri Putatan di Putatan. Sementara itu, turut ditutup PPV Institut Pengajian Tinggi Universiti Malaysia Sabah, IPT-UMS di Kota Kinabalu. PPV ini telah beroperasi selama 4 bulan.
Walaupun PPV ini telah pun berakhir di sini, tetapi proses untuk memberikan vaksin tidak berakhir kerana kita akan masuk ke kawasan-kawasan luar bandar dan kawasan-kawasan yang mana kita mampu untuk memberikan perkhidmatan vaksinasi. Walaupun banyak, ramai orang sukarelawan ya, setiap hari 100 sehingga 180 dan semua dari berlainan-lainan jabatan. Yang paling baik ialah semua telah belajar bekerjasama, ya, tidak mengira siapa mereka. Paling manis adalah apabila kita nampak banyaklah karakter-karakter yang datang macam apa ni, Spiderman, apalagi itu banyaklah. Jadi dia kasih happy lah semua apa ni, semua yang datang vaksin sini. Dapat dilupakan di pelbagai telatah karena masih dapat kita tangani lah. And then kenangan yang paling best sekali dapat bekerjasama lah dengan orang-orang daripada pelbagai lapisan daripada pelbagai profession lah. Dalam pada itu, tiga lagi PPV awam lain yang turut ditutup hari ini ialah Kompleks Sukan Keningau, Dewan Masyarakat Bingkor dan Dewan Masyarakat Pekan Kecil Sok. Pegawai Kesihatan Kawasan Keningau Dr. Muhammad Nur Haizam Ahmad Narawi berkata pemberian vaksin kepada penduduk khususnya dos kedua masih diteruskan melalui pelbagai medium. Kita tetap meneruskan aktiviti pemberian vaksin secara kepada masyarakat di tempat-tempat awam seperti tapak pasar malam, dari rumah ke rumah dan juga di klinik-klinik kesihatan yang tertentu termasuk juga Hospital Keningau. Cuma skalanya tidaklah sebesar di PPV inilah. Tambah beliau, PPV Dewan Masyarakat Keningau akan dibuka semula pada 23 hingga 26 Oktober dan Dewan Masyarakat Pekan Kecil Sok pada 23 Oktober bagi dos kedua remaja. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Masna Mat Saleh merangkap pengarah bersama Pasukan Pengurusan Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF Sabah melahirkan rasa kagum melihat kerjasama petugas menjayakan operasi PPV seluruh negeri. Semua pusat pemberian vaksin di seluruh negeri Sabah, apabila kami turun dan melihat pihak kesihatan dan juga pihak CITF negeri, kami lihat satu kerjasama berpasukan yang sangat baik. Beliau ditemui pemerintah ketika majlis penutupan PPV Wisma Wanita Kota Kinabalu. Petugas PPV berkenaan sempat mengimbas pengalaman dilalui. Berhadapan dengan orang ramai macam-macam karena dan juga ini satu pengalaman yang kita pun dah sangka kita akan lalui. Macam-macam karena ada yang takut, marah dan sebagainya lah. Semua macam-macam memori tapi semuanya indah-indah lah. PPV Wisma Wanita beroperasi 13 Jun hingga 10 Oktober menyumbang kepada 92% kadar vaksinasi penduduk dewasa bagi daerah Kota Kinabalu. Berikutan kenaikan harga racun di negeri ini, pengguna khususnya peladang yang perlu menggunakan bahan itu disaran membuat pembelian daripada pertubuhan peladang kawasan sementara kerajaan negeri mencari penyelesaian isu ini. Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Pertanian dan Perikanan Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata kenaikan harga racun yang mendadak antaranya disebabkan aktiviti orang tengah. Bahan-bahan racun ini meningkat disebabkan dua faktor. Satu, tiga sebenarnya. Satu, disebabkan kekurangan bekalan. Kedua, ada pihak-pihak tertentu mengambil kesempatan untuk menaikkan kos transport. Dan yang ketiga, ada orang-orang tertentu mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Beliau ditemui pemberita RTM selepas merasmikan Majlis Anugerah Hari Guru Peringkat Daerah Tambunan di Tambunan. Dalam majlis ini, Dr. Randus Selamat Ismail dan mendiang Jevin Patrick Pownil masing-masing dianugerahkan tokoh guru dan tokoh kepimpinan. Selain 21 anugerah disampaikan kepada warga pendidik. Datuk Jeffrey turut menyampaikan sumbangan RM10,000 kepada pejabat pendidikan daerah Tambunan. Seramai 300 peserta menjayakan acara berbasikal anjuran Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK pagi tadi. Pelepasan peserta disempurnakan Timbalan Ketua Menteri Datuk Dr. Joachim Gunsalam seawal 7.30 pagi di perkarangan bangunan DBKK.
Kayuhan sejauh 15 km ini melibatkan laluan ke Menara Kinabalu, kemudian berpatah balik ke bangunan DBKK, diadakan sepenuh hari jadi rasmi ke-68 yang di-Pertuan Negeri Sabah. Tun Johar Dato' Mahirudin dan Toh Puan Nolidah Tan Sri R.M. Jasni turut menyertai acara ini diiringi pemimpin negeri serta masyarakat sekitar Kota Kinabalu. Sepanjang sambutan hari jadi rasmi ke-68 Tuan Yang Terhormat pada tahun ini, ada beberapa acara yang telah kita rancang dan telah akan kita laksanakan, iaitu satu daripadanya iaitu Hari Etnik Sabah, iaitu majlis yang julung kali diadakan, dan juga majlis karya tahunan Siara Maya. Hadir sama dalam program berkenaan Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Nur Liza Awang Alip. Dalam perkembangan berkaitan sempena sambutan Hari Jadi Rasmi TYT Sabah tahun ini, Kerajaan Negeri buat julung kalinya menganjurkan sambutan Hari Etnik. Ia selaras usaha memartabatkan bahasa etnik Sabah agar tidak pupus dan menjadi warisan generasi akan datang. Timbalan Ketua Menteri merangkap pengerusi jawatankuasa induk sambutan Hari Jadi Rasmi TYT, Datuk Dr. Joachim Gun Salam berkata, penganjuran Hari Etnik juga sejajar dengan matlamat menghidupkan kembali sambutan orang asal sedunia yang diwujudkan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Kita mau dipayungkan di bawah naungan Tuan Yang Terhormat yang di-Pertuan Negeri Sabah. Sebab ini menunjukkan satu perpaduan, satu kesatuan, unity semua kaum-kaum di Sabah ini. Sambutan Hari Etnik melibatkan 90 etnik Sabah akan diadakan pada 23 Oktober di Kota Kinabalu. Sekian perkembangan dari Negeri di Bawah Bayu bersama saya Konstantin Palawan. Terima kasih keluarga Malaysia. Jayakan program imunisasi kebangsaan. Terus patuh SOP. Kembali bersama Alip di Angkasa Puri. Baik Konstantin, terima kasih. Semua 67 projek perumahan rakyat PPR dan perumahan awam PA seluruh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dijangka mendapat lift baharu dalam tempoh sekurang-kurangnya 2 tahun lagi. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan Dewan Bandar Raya Kuala Lumpur DBKL memperuntukkan sebanyak RM127 juta bagi menggantikan semua lift lama di PPR dan PA terbabit. Kerja-kerja pergantian lift itu dijangka dimulakan awal tahun depan selepas proses perolehan kontrak selesai. Yang selalu dibangkitkan di PPR ini di mana-mana pun adalah lift. Lift ni kalau rosak, ini merupakan laluan pergerakan semua penduduk di rumah-rumah pangsa. Kalau tak ada air misalnya, kalau di Selangor tak ada air, kena angkut air daripada bawah sampai ke atas. Kalau lift rosak, kalau berlaku kematian, lift tak boleh digunakan. Bermakna terpaksa usung. Daripada keseluruhan peruntukan oleh DBKL itu, sebanyak RM8.4 juta disalurkan kepada PA Sri Perak bagi kerja-kerja penggantian 14 unit lift di 7 blok kawasan perumahan tersebut yang telah berusia 35 tahun. Selain itu, DBKL juga memperuntukkan RM1.8 juta bagi tujuan pendawaian elektrik di PA Sri Perak. Kebenaran rentas negeri turut memberi kelegaan kepada pengusaha bas ekspres. Selepas berbulan lamanya deretan bas ekspres hanya diparkir, kini mereka boleh kembali bernafas apabila hasil jualan tiket beberapa hari kebelakangan ini melonjak sehingga 150%. Walaupun belum boleh menampung angka kerugian yang ditanggung, setidak-tidaknya berupaya membantu kos operasi dan selenggara bas ekspres. Pengarah Urusan Ekspres Perdana Laili Ismail ketika dihubungi mengakui jualan tiket sangat memberangsangkan ketika ini. Bagaimanapun, hanya 40% bas ekspres perdana beroperasi, manakala selebihnya masih memerlukan kos penyelenggaraan selepas 2 tahun tidak beroperasi.
Kita rasa sangat gembira dengan perkembangan yang terjadi sekarang ini. Sangat sukalah. Cuma setakat ini kita bas cuma dapat beroperasi lebih kurang dalam 40% saja. Masih ada 60% lagi bas kita yang belum beroperasi. Setakat hari inilah. Ini kerana bas-bas yang hampir dekat 2 tahun kita parking tak berjalan tu memerlukan selenggaraan dulu. Dalam masa sama, beliau mengharapkan kerajaan dapat membantu pengusaha bas ekspres dengan melanjutkan tempoh moratorium bagi membolehkan mereka dapat beroperasi seperti sedia kala di samping melunaskan hutang-hutang tertunggak. Baik, pemantauan SOP di kawasan tumpuan pelancong terus dipergiat. Ketua Polis Terengganu Dato' Rohaimi Mat Isa berkata, tumpuan pemantauan dijalankan di Tasik Kenyir dan semua pusat rekreasi susulan kelonggaran rentas negeri. Pasukan pemantau melakukan pemeriksaan secara rawak termasuk memeriksa sijil vaksinasi terhadap pengunjung. Kita tengok, bahawa di Terengganu sini pun lebih sudah mencapai 90% yang telah divaksin golongan adat. Jadi no point kita masih lagi saman setiap pergerakan-pergerakan mereka dalam negeri yang oleh lokal. Tapi yang jadi concern kita daripada luar yang kita tidak tahu puncanya. Mengulas mengenai aliran trafik, Dato' Rahimi berkata situasi di negeri ini masih terkawal meskipun mencatatkan peningkatan jumlah kenderaan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna menggalakkan perjualan kit ujian pantas antigen COVID-19 atau ujian kendiri di kedai-kedai runcit dan pasar raya. Bagaimanapun, perjualan itu disertai syarat-syarat yang akan ditetapkan KPDN-HCP. Timbalan Menteri Dato' Rosul Wahid memaklumkan jika perjualannya diperluas, kemungkinan harga yang ditetapkan akan lebih rendah berbanding harga jualan dan borong ketika ini. Pada eksklusif sekarang, mana tertentu tertentu je, di farmasi saya jual. Tapi kita buka semua, kita yakin ia akan menjadi pertandingan perniagaan yang sehat dan akan ada harga lebih murah. Mungkin bawah ada RM10. Beliau sebelum itu melawat peniaga di Hentian Rehat dan Rawat Ajil Labu Raya Pantai Timur 2 di Hulu Terengganu. Penunggang motosikal khidmat penghantaran P Hailing di Melaka dikesan kerap melakukan kesalahan melanggar lampu isyarat merah. Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Muhammad Firdaus Sharif memberitahu sepanjang op merah yang dijalankan sejak 8 Oktober lepas, 112 notis daripada 183 notis kesalahan dikeluarkan membabitkan kesalahan tersebut. 549 motosikal diperiksa dalam operasi itu di samping kesalahan lain seperti tidak memakai topi keledar dan melanggar lampu isyarat lalu lintas jalan sehala. Masa kita buat vaksin juga, pada masa sama kita menjalankan juga advokasi kepada penunggang-penunggang ini bagi menasihatkan mereka agar mematuhi jalan raya dan juga mendampingi mereka dan mendidik mereka lah, supaya dapat mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Beliau turut menyatakan komitmen pihaknya menjalankan operasi bagi memastikan semua kenderaan perkhidmatan awam terutama bas ekspres mematuhi undang-undang jalan raya. Tiga pusat hiburan di Johor Bahru diserbu polis semalam kerana melanggar SOP Plan Pemulihan Negara Fasa 3. 83 individu diperiksa dan dikompaun termasuk tiga penjaga premis melibatkan nilai keseluruhan kompaun RM357,000.
Ketua Polis Johor Dato Ayub Han Maidin PC dalam kenyataan memberitahu serbuan pertama melibatkan pemeriksaan ke atas 50 orang di sebuah pusat hiburan di Stulang Laut. Seorang ahli perniagaan bergelar Datuk dan dua penjawat awam bersama pelanggan lain antara yang ditahan dan dikompaun. Polis juga menangkap 29 individu positif dadah dan 10 wanita warga asing tanpa dokumen perjalanan yang sah serta seorang penjaga premis. Serbuan kedua dimasai menyaksikan 14 individu dikompaun manakala penjaga premis bersama 3 wanita warga asing ditahan. Sementara dalam serbuan ketiga di kawasan Commercial South Key Mosaic 16 kompaun dikeluarkan, seorang penjaga premis dan 2 orang pelanggan ditahan selepas gagal mengemukakan kad pengenalan diri. Semua yang dikompaun dan ditangkap berusia antara 16 hingga 62 tahun. Kes disiasat mengikut Seksyen 6-2 Enakmen Hiburan dan Tempat-Tempat Hiburan Negeri Johor 4 Palang 98 bersama Seksyen 269 Kanun Keseksaan serta Seksyen 55B Akta Imigresen 1959 Palang 63 dan Seksyen 6-1-C Akta Sama. Khas buat peminat sukan tempatan. Saksikan temu bol bersama para atlet tanah air untuk mengikuti segala info semasa. Semuanya eksklusif dalam Sports Plus sepanjang 30 minit siaran langsung Selasa jam 9 malam hanya di saluran sukan RTM dan TV OK. Sukan untuk semua. Baik, beralih ke perkembangan sukan. Persiapan skuad bawah 22 tahun kebangsaan menjelang kelayakan kejuaraan Konfederasi Bola Sepak Asia AFC. Anak didik Brad Maloney lakar kemenangan pertama dalam perlawanan persahabatan 2-1 berhadapan pasukan Liga Super Pening FC. Beraksi di arena Majlis Bandarai Subang Jaya MBSJ, Pening FC terlebih dahulu menjaringkan gol di minit ke-20 menerusi gerakan solo pemain tengahnya Amir Azhar. Gol pembukaan itu kekal sehingga tamat separuh masa pertama perlawanan. Separuh masa kedua perlawanan, Ketua Jurulatih Brad Maloney melakukan beberapa pertukaran bagi mencuba keserasian pemain. Hasilnya, gol penyamaan diperoleh pada minit ke-70 oleh Muhammad Syafiq Ismail yang menggantikan Saiful Iskandar Adha. Di minit ke-86, pemain tengah negara Nik Akif Nik Syahiran Nikmat mencatatkan nama sebagai penjaring gol apabila mudah menolak bola ke gawang yang tidak dikawal Tian Kitsi. Tamat perlawanan Malaysia bawah 22, Pening FC 1. Penguasaan bola lebih baik ditunjukkan pasukan bola sepak bawah 22 tahun negara pada perlawanan persahabatan bertemu Pening FC nyata memuaskan hati pengendali Brad Maloney. Jelasnya ini petunjuk baik kepada persediaan pasukan untuk mengharungi perlawanan peringkat kumpulan kelayakan kejuaraan Konfederasi Bola Sepak Asia AFC bawah 23 pada hujung Oktober ini di Mongolia. Match, you know, we kept possession quite well in the first half despite conceding a goal. And then in the second half, we were able to bring on some fresh legs, and I thought the performance was quite good. Ini merupakan perlawanan persahabatan kedua pasukan negara selepas tewas pada perlawanan persahabatan pertama kepada skuad juara Liga Perdana 2021 Negeri Sembilan. Baik, saudara, berita wilayah 16 Oktober 2021 berakhir di sini. Sayangi keluarga, ambillah ujian kendiri sebelum berangkat pulang ke kampung. Yang sahih hanya di Berita RTM, saya Alif Ashraf Kamanur. Assalamualaikum dan salam hormat.